Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, jumpa kembali bersama Dear Channel. Kali ini kita sedang ada di Batu Layang. Ini kebetulan temen Om Rolis lagi mendirikan tenda nih buat anak ini. Ya, sore Om Rolis, apa kabar nih? Sore Om. Om, ini saya lihat lagi Om lagi dirin tenda nih Om ya. Yes. Nah, buat informasi ke teman-teman Om boleh Om ya, ini tenda tipe dan merek apa nih Om? Ini merek Kecua, Arpenas 4.1 Om. Oh gitu ya. Apa keunggulannya Om? Kalau ini kan Fresh and Black, ini keunggulannya kan dia lebih adem di dalamnya karena ownernya juga. Oh gitu Om ya. Iya. Iya. Terus apa lagi Om? Jadi kalau untuk ini bisa muatnya banyak orang Om. Ada kamarnya. Bisa berapa orang nih Om? Kalau di dalam 4 orang, kalau di depan sini sebenarnya bisa banyak orang, cuman kan biasanya depan ini dipakai untuk meja, untuk apa tempat masak segala macam. Oh iya. Oke, okay. Ini kita review dalamnya guys ya. Dalamnya nih gimana nih Om Rolis, bahan-bahannya juga gimana nih? Iya, ini kayak bahannya untuk menahan udara dingin sama udara panas. Ini bisa Om karena bahannya bagus ini. Kapsul untuk kamarnya, ada jendelanya juga. Oh iya. Ada tempat gantungan lampunya juga sebelah situ kan. Oh, ini belum dipasang peralatan Om ya? Iya, belum dipasang peralatan. Jadi di dalam ini bisa berapa orang nih Om ya? Ini untuk 4 orang. 4 orang di dalam, di luar 4 orang. Di luar 4 orang bisa. Berarti bisa 8 Om ya? Bisa 8. Mantap Om ya. Iya. Ini bisa didapatkan dengan kisaran harga berapa nih Om? Kalau sekarang lagi promo harga 2.800. Oh, kalau normalnya ya? Sih 3.200 kalau nggak salah. Pemasangannya mudah nggak nih Om? Oh, sangat mudah. Paling nggak nyampe 5 menit juga udah kelar. Sombong amat. Wih, cepat Om ya, 5 menit ya. Ini beneran Om dijamin anti air nih Om, nggak rembes, nggak bocor nih Om? Enggak. Insya Allah enggak. Jadi dia ada. Cuma nanti kita tambahin itu aja. Ada guys. Jendelanya tuh ya, jadi ya, untuk ventilasi. Ini juga di untuk luar itu juga ventilasinya. Iya. Ada itu apa namanya tuh tempat untuk. Nah, ya, jadi bisa ada apa buat cahaya jendela dari luar. Jendela transparannya gitu kan? Iya iya. Kita lihat dari dalamnya keluar nih posisinya guys. Kita lihat sekelilingnya ya. Dan ini bagian tampak belakang. Nah, ini yang nih buat apa nih Om? Kalau ini Om? Kamar mandi portable. Oh, jadi ada kamar mandi portable juga guys ya, dilengkapi. Kalau misalkan kebelet pipis ada tempatnya. Oh, ganti gitu baju ya. Segala macam. Nah, ini jadi kalau teman-teman mungkin ingin camping bersama keluarga ya, peralatan-peralatan seperti ini yang memang harus dimiliki. Ya, cukuplah satu orang itu kalau pengen buang air besar, buang air kecil. Air besar. Kalau kebelet. Kalau kebelet doang ya, Om ya. Nah, ini jadi sudah terpasang semua Om ya? Iya, ini udah terpasang flashingnya. Kasur anginnya sudah terpasang juga. Ini fungsinya yang ini buat apa nih Om? Ya, kan udah ada lagi nih. Iya, fungsinya banyak sih. Untuk iniin air, segala macam, panas. Jadi ada supaya, untuk membantu. Ya, supaya tendanya tidak kotor. Iya. Ini jadi udah dipasangin. Storiesnya itu ya, udah ada kasur ini guys. Angin guys, ini apa? Apa itu tan? Buat itu ya sleeping bag. Sleeping bag. Ini udah ada kasur, wah nyaman nih sini ya ternyata ya. Ada kasur gini, tidurnya bisa nyenyak nih. Kanopi juga nih guys ya, kanopinya ini fungsinya dia
untuk nahan air dan panas dari tenda utamanya itu.